Viral, wey. Rik. Nohir. Nohir. Yuk MAB. Sukses, sukses HS. Dan orang-orang tersesat. Niat pengawasan diliburkan jadi we calalatur. So. Selamat malam. Apa? Siap. Lalu kedua, Rasul sangat mencintai negara. Buktinya banyak hadis. Rasul mengangkat-angkat dan kalau ramadhan begitu masuk ke Madinah, Rasul langsung dia buru-buru hanya masuk ke Madinah. Sangat mencintai negara. Maka pantas lamun bahwa Basmullah mengeluarkan slogan dan motivasi kumpul waktu minat rumah pantas itu dasarnya dari hadis. Maka kalau memanai sunnah dari substansi batik adalah budaya Indonesia, kita memakai batik sunnah rasul tanpa niat pun mengikuti sunnah rasul dari sisi substansinya mengikutinya dari sisi substansi karena rasul mencintai budaya. Makanya muncul topik tentang gerakan anu anti budaya. Ngomong, utari namanya jadi anta, jadi ente, kuring jadi anak. Nah Islam ada tanta Arab dunia lain, kata kerasa neka rubah, kuring jadi anak. Nah rubah apa? Karena sudah rasul pakai batik. Nama kaca-kaca berapa BW? Pura ada malam-malam tidak tahu. Itu tapi jelas. Pakaian paling disukai Rasulullah. Yang cetak. Biasanya saya pakai bungkus mayit kan bodas. Pakai akhirat bodas. Tinggalin aja. Tinggalin oke lan di YouTube. Namanya mempromosikan budaya itu jangan kalah. Harus jualan gitu. Malam 21 Maret di halaman kebangsaan. Masalahnya sangat luar biasa. Malam dengan akhirnya itu dan dengan kan namun ditelitina cerita ini saking hikmatnya Rasul melakukan kalau itu kan menemui para nabi itu dengan dua sifat pertama dengan jamalnya kedua
kali-kali pulang ganti Rasul dikasih betul muntahan nembangan Allah balasan ini di 20 waktu sholat ya pun Nabi Musa kan bicara maaf waktu matanya megang diskon sebetulnya Nabi Musa ke lain kaumnya kaum Musa suruh buka Nabi sirik dari Rasul. OTW angkringan omjet. Alah. Thank you.
Thank you.